Ayo. Hati-hati ki. Karupuk. Siapa ini ki? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prima kabarnya Pak Kartaji. Lu gak tahu siapa ya? Kelalen wis karo Kang Asep Madani ya. Astagfirullahaladzim. Kang Asep. Kok bisa ada di sini Kang Asep? Kang Asep di mana-mana ki ada. Kang Asep mana? Sebab Kang Asep ke ider karupuk ke sampah nang tanah jawa. Ki anu dagang ora payu arep tuku. Mana kerupuknya sayang? Kerupuk Palembang ini. Kerupuknya, aduh. Mbak Kataji, Kang Asep Madani ya. Tulung banget lah ya. Kumaha-kumaha. Anakku aku. Nang darah Bandung ada pada kapiran. Gena aku orang ngerti. Darmi aku kanak-kanaknya si Kuri. Padahal Kang Asep nang kanak-kanaknya. Nang alam saja. Terus anak aku loro bingung karena di kana mah letik-letik di situ mah sama ambu sama etanu nenek sama neneknya. Iya betul. Nenek berapa anak sih, anak-anaknya sih di sana berapa? Dua. Iya. Yang di Bandung anaknya dua. Masih dua. Kecil-kecil. Letik-letik pisan awewe sama eta lawakina hiji, awewena hiji. Lah neneknya cari nafkahnya. Neneknya tak ada di gawean, ya kerjana mah nyare etan, suluh. Kadang nyari kayu bakar di kayu bakar di hutan, di kebon. Iya, untuk itu makan cucu. Kang Asep dulu kemarin ke sana, tapi Kang Asep tidak bisa. Ingin Kang Asep memeluk, tapi genawanganu sejen alamu. Jadi Kang Asep perlu. Kang Asep perlu, tapi karena orang perlu Kang Asep, datanya orang perlu. Jadi aku gunanya langsa banget mikirin keluarga nang sana. Maksudnya berarti selama ini makannya gimana? Anu anak abi? Iya. Eta sama nenek. Nenek ya. Senemuna seadanya. Seayana. Eta anak ada barang bekas eta di dere itu apa namanya dicokot. Oh. Dikumpulkan. Kan lamun tas loba mah didol. Idul mengkonsumsi kenang gotoku beras. Orang kadang, iya. Nyari barang bekas. Apa bae lah pokok. Turonggo. Turonggo. Barang sing ora kanggo. Oh alah. Jenenge turonggo. Terus kadang anak godong. Biungnya aku sih nang Sunda. Wis tua ngelemak ngompani putu dan aku kadang kepiye aku njaluk tulung maring bakar gaji ya. Iya, tulung iya. Tilikina tulung panjenengan sing asih nang alam dunya. Kang Asep njaluk tulung lah tilikina ya ora ketang sepira-pira diulurin nang kotak wae dong. Insyaallah tadi ning kotak wae dong sebab aku ki bisa doang nak karo wong liat tapi aku ora bisa doang nak awake dhewe ya. Sebab wis ajen alam. Tapi untung aku ya kan wis biasa mudara. Tenang tulung tinulung karo wong sing bakul-bakul sing pada urung payu yang nyong ditakoni. Bang, mereka wis sarap durung. Urung payu dagangane ya nyajanya sewu perak go tuku ketok apa-apa ya gue. Tulung tinulung lah aku kan seri. Tapi pas siki nang kana nang Bandung anak aku cilik-cilik melasi bisa. Aku melas biungnya harap-harap darmi aku lagi dagang. Darmi lagi dagang. Iya, orang ngerti. Jadi bakar tadi ya tulung biar harus ketemu karo Mang Asep. Mang Asep ya didongak nabai. Iya Mang Asep ya. Kita juga selalu mendoakan bagi aku yang metu marengnya harap-harap kabar. Kabar ke priwa. Aku jani sebenarnya ngerti kancane manehna jenengan sih. Lagi bingungan Kang Dita kan. Oh iya gimana Kang Dita. Kayaknya ngurup di gawane nganu iblis. Astagfirullahaladzim. Lagi pikir-pikir nang iblis. Jadi aku harus nulungin yang ilmunya ya.
kur ngawas-ngawas itu kang kadoan lah mulai aku nekangane ki arep nemoni Mbak Kartaji karo kanca-kanca karo kancane lagi pada orang nana deneng ki sepi pada mari ngendi jare lagi pada punya pekerjaan yang penting jadi enggak bisa hadir dan ini ki apa saya dengan Ki Wangsa ini yang terpaksa tetap kita harus mencarinya walaupun kita cuma dua orang. Iya benar Ki, kasihan Kang Dita. Ibaratnya kan anggar kompak pada baik kayak sapu kae lidi, sapu sadaran kan anggar siji kan kepenak ditugel, dipatahkan kan, eta nyaho kan. Tapi lamun loba sabangket mah kuat. Enggak bisa ditugel. Kadang Asep ngibur dawas daripada melangsa kemutan akhirnya Kang Asep nembang lagu Sunda. Oke, pintar. Ya saatik ya mau anu wong abang Sunda ya. Sekedik ya kayaknya ya. Lagu Sunda siapa aja? Ya ada eta lamun Kalangkan, Asep Marsep bisa eta Kalangkan ya, Pak. Iya. Anu eta potret mahnehna. Enggak coba bisa enggak? Potret mahnehna. Aduh. Muka tampi minggu kemari. Mantap ki. Di Quran disimpan di hati-hati. Ancong ditutup jadi batur di nak simpe. Aduh endah nak mapaisan taman hati. Anu lagu cinta, lagu senang di wayah foto nang pacare di deleng nagu nang arep turu wae ieu. Aku kanu kemutan BK Bogo. Lagi kabogohan ke pacaran aku seneng banget. Cirit-ciritan biasanya ngepol zaman Ganu. Zaman Ganu kan anu genaris asih sepi. Berarti mengenang masa-masa indah ya. Angger mengenang kayak kok kemutan lagi neng dunia aku lagi kerandak runduk pacaran. Bangsa aku sepi wis nang alam sejen, bojone ya wis nang alam sejen tapi aku urung ketemu. Bojone aku si Sakinah ku. Bojone Sakinah jenenge. Ngerti nang apa di mana tempatnya di mana keberadaan. Kan wis dicrita nang Kang Asep Madani kena critane kena kuwi kan. Loro den bendo. Loro den bendo. Kena Kang Asep lagi. Terus mung kuwi terus Kang kadieu naon? Ujarku naon kayak butake kayak neon, cebulen naon kayak naon. Terus aku di Wai Medang kayak ngirisan gula, kayak Kang Medang ya. Di pangan gulanya kalau ngimum. Aduh, ya. Mang Asep lucu. Dari nek wong Jawa karo wong Sunda kayak bingung. Kang Asep ngomong, mangga jang salit. Malah wong Jawa ini mangcal krobel delik. Ya, dari Kang Asep bingung ngabin cokan ngadani wong Jawa. Ayo. Mangga salib ya. Anu kok nyokot gaman, eta cokot gaman malah dicokot. Lamun Kang Asep cokot mah diambil. Diambil ya, bahasa Sundanya kan. Cokot diambil. Oh. Sunda jere sakti nyokoti beling, nyokoti bendo. Padahal nyokot kan anu ngambil. Dikot, diambil ya, ngambil. Sejen basa lah desa mawatasa, negara mawacara jere. Jere wong pintar kayak gitu. Tolong ya, aku neng kene kena nemu nimbal. Nomor siji, aku ngabari tolong ya, anak aku ya. Karena waktu diteliti melasi. Ya Mang Asep, nanti saya minta alamatnya ya. Iya. Di Bandungnya sebelah mana? Di Bandungnya mah eta di Jalan Dipati Ukur. Jalan Dipati Ukur. Iya. Jalan Dipati Ukur nama neneknya siapa? Nama neneknya nenek Kertana. Kertana. Iya, Kertana. Kertana. Kertana iya. Desa umaya pokoke prosok lah. Anu umaya be anu gubuk. Gubuk kalah. Wis mandan doyong. Ayo gue. Mandan doyong minggir gili. Luang endong ora bali-bali. Ayo gue. Bisa bae Mang Asep Jan. Kayak jenengnya siapa kasih? Kang Barno, oh Kang Barno, urung kenalan juga. Kenalan. Mang Asep, kenalan ya. Sehat Rikan. Ya, alhamdulillah, Mang. Diparingi sehat waras nomor siji. Amin. Sebab menungsa orang sehat, ya, jadi orang pengen golek
duitnya. Iya benar. Gak nusi sehat jasmani rohani dari pisang ibadah. Iya. Jadi Mang Asep ini apa melihat keluarganya di Bandung sana, di pinggiran Bandung sana. Ini melihat anaknya lagi enggak pada makan, kasihan banget. Astagfirullahaladzim. Nanti kita atur waktunya ya. Iya, Mbah. Kita coba banget ke sana menengok keadaan anaknya. Anaknya Mang Asep ya. Mang Asep ini kasihan. Iya, kasihan tuh. Ya, paling enggak kita uluri lah ya. Iya. Uluri untuk beberapa waktu kan. Iya. Dikasih apa namanya? Kebahagiaan, sedikit kebahagiaan. Iya, betul banget. Kang Asep matur nuwun banget, nuwun nyaring Mbah Kadadi karo kanca-kancane ya sedurunge itu. Jenah keadaannya nang kana kaya aku wis ora ana tapi karena pada orang ngerti. Anak yang arep-arep ramane deneng kudu dagang karupuk. Wis nang tanah Jawa kok lawas temen. Anaknya perempuan semua. Awewe jeng lalaki. Awewe jeng lalaki. Dua. Dua. Lanang wadon. Cara bongkarnya ke lanang wadon lah. Iya. Anu masih pada siji SD, siji TK, sekolah. Sekolah. Ya melasih banget. Kasian ya Mbah. Aku kadang sokan mikir, walaupun aku nangkene tetap namanya umatnya Gusti Allah, bisa orang nana kan tetap bisa mikir baik. Iya. Mulanya aku nak terus kabare ku sing Kang Dita. Iya gimana Kang? Ini Mang Asep kudu kagian digolet. Mbok ngasih ora di